Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sholat Idul Fitri ya. Nah di sini teman-teman sama keluarga mau sholat Idul Fitri rame-rame, dan juga anak saya dan ponakan saya, dan juga ada istri saya, ada kakak saya, dan semuanya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman keseruannya gimana kalau sholat Idul Fitri di kampung ya teman-teman ya. Karena di kampung ini beda teman ya, pokoknya jalannya lumayan jauh teman ya. Ini saya menginformasikan semuanya dari mulai berangkat sampai selesai sholat ya teman-teman. Nah di sini kita rame-rame ya, rame-rame jalan kaki ya. Oke teman, ikutin terus video ini, keseruan saya sama sekeluarga ya mau sholat Idul Fitri di masjid ya, karena masjid ini cuma satu teman, jadi ada berapa desa ini dijadikan satu, pastinya ini penuh dan juga benar-benar ramai teman, dan juga meriah ya teman. Oke teman, ikutin terus videonya. Teman, jadi untuk sholat id ini masjidnya jauh teman, jadi inilah seru aja teman, ini sambil jalan ini masih jauh, jadi saya dan juga keluarga ini jalan kaki. Jadi jalan masih sepi ya, tapi kalau sepulang ini pasti rame dan juga pastinya penuh teman ya. Nah, seperti ini teman ya, adanya kita jalan kaki di jalan raya. Nah jalan raya juga ini sepi teman, pokoknya ntar penuh orang-orang pada jalan kalau pulang dari masjid setelah sholat Idul Fitri. Di belakang udah banyak. Di belakang udah banyak dan juga lama dia penuh jalanan ini ya. Jalannya becek. Nah nih kalau gue juga teman-teman, semalam hujan banyak ya. Jadi pastinya di lapangan ini pas sholat juga pasti becek-becekan ya. Tapi ini seru aja teman-teman ya. Seru aja kita sholat di kampung teman, seperti ini teman-teman ya. Karena masjidnya emang satu teman ya. Satu desa ini satu masjid, makanya itu pasti penuh teman ya. Nah di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
50.000 rupiah siapa saja, gede kecil dikasih. Dan setiap 3 bulan sekali bagi kaum duafa, jompo duafa itu tiap 3 bulan sekali diberi santunan 100.000 rupiah plus berasnya 10 kilo. Jadi mangga kita dukung, kita istiqomahkan ini. Ini tidak mungkin kayaknya tidak ada di desa-desa yang lain. Liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man kumiru alaihi rizku falimfik mimma atallah la yukalikullah nafsan illa ma'ataha sayada'allah ba'da usrin yusra. Hendaklah seorang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Yang maqullahu riba wa yuhibbis sadaqah wallahu yuhibbu kulla kafalin atim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang tetap dalam kefakiran, kekafiran dan berbilang dosa. Jemaah Jumat yang berbahagia. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia. In fa'ilan fa'ilam takdiru ala dhalika fabi ayatin min kitabillah ta'ala fa'ilam ta'alamu syai'ain min al-Qur'ani fata'ulahum bimaghfirah wa rahmah fa'inallah al-Qur'an. Jika tidak mampu maka berdoa memohon ampunan dan rahmat kepada mereka, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan mengijabai permohonanmu. Jambangnya selanjutnya adalah di Indonesia ada budaya halal bihalal yang intinya adalah saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kadzibina wal-kadzibina al-ghayza wal-'afina 'anil umum, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya di kita juga ada budaya dan memang sebuah anjuran acara sholat idul fitri ini di kampung saya, yaitu masjidnya
Masjid Besar Darussalam, teman. Nah, ini momen lebaran sholat Idul Fitri ini satu tahun sekali, teman. Jadi alhamdulillah sholatnya semua lancar, tidak ada kendala, teman. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semuanya terhibur dengan video ini, dan yang menonton menjelaskan sedangkan terima kasih. Saya ini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.